Cedaralun, harga emping melinjo di PD kembali turun dalam sepekan terakhir diakibatkan sepinya pembeli. Penelusuran serambinus.com pada Kamis 30 Juni 2022 di pusat pasar kota Bernun, Mutiara, PD, sebelumnya kisaran harga emping bertahan di harga Rp110.000 per kilogramnya. Naik atau turun? Nah, sementara ini sudah turun harganya. Dulu pernah Rp110 ya, waktu di raya. Itu lose ya? Yang sekarang sudah turun. Yang premium ya? Yang premium di 80 atau 75 gitu harga kan. Yang kedua yang super A1. Dijelaskan juga untuk emping kualitas los dari Rp80.000 per kilogram kini menjadi Rp70.000 per kilogram hingga Rp75.000 per kilogram. Sekarang sementara ini masih di harga Rp100.000. yang super ya, kualitas A1 sebenarnya, dia konsumen lebih mudah untuk digoreng. Namun mendekati Lebaran Idul Adha atau Hari Raya Kurban, emping akan kembali naik di kisaran harga Rp110.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Sementara ini bahan bakunya masih menipis karena belum panen, mungkin setelah Hari Raya Idul Adha mungkin akan panen besar di Kabupaten Pidi. Diakui M. Dahlan, selama ini permintaan produksi home industry dari PD, terutama dari Kecamatan Simpang 3, Kembang Tanjung, dan Mutiara, mendapat permintaan lebih dari luar daerah, terutama Jakarta, Medan, dan Pekanbaru. Menurutnya juga, selama ini permintaan keluar daerah itu rata-rata sampai 300 kg setiap pekannya. Dari PD Jaya, Idris Ismail, Serambi On TV.